dilansir dari kumparan.com. Hilangnya Nining adalah skenario untuk hindari utang. Polres Sukabumi berhasil mengungkap teka-teki dibalik ditemukannya Nining Sunarsih, 53 tahun, yang disebut-sebut hilang tenggelam di Pelabuhan Ratu. Polisi memastikan cerita ini hanya skenario. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susyatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan Nining dipastikan bukan hilang karena tenggelam. Sesuai keterangan saudari D, adik saudari Nining, Nining tidak tenggelam di laut Pelabuhan Ratu, melainkan pergi dengan sendirinya pada saat berekreasi di pantai Pelabuhan Ratu, ujar Susyatyo dalam keterangan tertulis yang diterima sukabumiupdate.com Jumat 6 Juli 2018. Dua hari sebelum berangkat rekreasi ke Pelabuhan Ratu, Nining menyampaikan masalah kepada saudarinya D berkaitan dengan utang piutang. Kemudian ada solusi dari seseorang dengan cara membuat skenario bahwa saat nanti rekreasi ke Pelabuhan Ratu, Nining hilang dan tenggelam, tambahnya. Menurut Susyatyo, sebelumnya D telah mendapatkan kabar dari Nining bahwa ia berada di rumah saudaranya di luar daerah. Nining kasih kabar ke D, ia berada di Cianjur dan pernah juga kerja di Jakarta, paparnya. Sementara Nining sendiri, tambah Susyatyo, masih menjalani perawatan di ruang Kemuning RSUD R. Syamsuddin SH, perawatan spesialis kejiwaan. Nining belum bisa dimintai keterangan sesuai keterangan dokter kejiwaan. Nining mengalami depresi, tuturnya. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa satu baju warna corak kuning kecoklatan, satu kerudung warna corak hijau toska, satu celana warna hitam, dan satu pasang sandal warna hitam. Kabar kembalinya Nining, warga kampung Cibunar RT 5 RW 2 Desa Gede Pangrangu, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, setelah dikabarkan hilang selama 18 bulan menggegerkan. Tak sedikit yang mengaitkan hal ini dengan hal-hal mistis.